Yum yum yum, enak banget ya roti dari Yumart. Iya, halo teman-teman. Selamat datang di dunia Budi. Kali ini kita main game Sakura School ya. Enak banget lah ini. Coba aja kalau di Yumart ada ayam goreng, aku rela lah kerja tiap hari buat beli ayam goreng. Betul betul betul. Iya, Yumart memang terbaik deh pokoknya. Kalau udah makan, kita ke taman aja yuk. Kita main aja ke taman. Ayo, ayolah. Jom kita main. Bentar-bentar. Baby Celine kan lagi hamil ya, teman-teman. Aku pengen beliin kado deh buat Baby Celine. Tapi aku nggak punya uang ini. Gimana ya? Aduh, kalau masalah uang, Mio juga nggak tahu, kakak. Gimana kalau kita ngemis aja lah, Yuta? Pasti nanti kita bisa dapat banyak uang, Yuta. Betul, betul, betul. Aduh, aku harus cepet-cepet ke rumah sakit yang baru nih. Nanti shiftku telat lagi nih. Loh, itu bukannya Yuta sama teman-teman ya? Bentar, bentar. Oh iya, itu Yuta sama teman-teman. Kenapa ya? Kok mereka kelihatan bingung seperti itu? Cobalah, aku hampirin saja. Yuta, Yuta. Yuta, Yuta. Upin, Ipin. Mio, kenapa kalian terlihat bingung seperti ini? Oh iya nih Kate Butler, kita mau beliin kado buat Baby Celine karena kan Baby Celine lagi hamil. Tapi kita bingung karena gak punya uang. Hah? Baby Celine itu bisa hamil ya? Aku baru tahu. Baby Celine itu kan baby Titan Kate Butler. Jadi Baby Celine itu bisa hamil. Soalnya bukan baby biasa. Wow. Aku baru tahu ini. Tapi kau mau kemana lah Kate Butler? Kenapa kau pakai jas dokter seperti itu? Betul, betul, betul. Oh ini, aku sekarang bekerja di rumah sakit baru yang ada di Yumart. Aha, aku punya ide Kate Butler. Gimana kalau kamu bantu kita buat bekerja di rumah sakit itu? Biar kita bisa mendapatkan uang. Aduh gimana ya, tapi kan kalian belum pernah bekerja. Kate Butler, aku mohon pekerjakan kami. Kami bisa bantu apapun kok. Oh, aduh, ya sudah deh. Iya, ayo. Kalian ikut aku saja. Yeay, makasih Kate Butler. Ya sudah, ayo kita berangkat. Kate Butler, di sana ada orang meninggal juga nggak ya? Soalnya aku takut lah sama pocong. Betul, betul, betul. Aku juga takut lah. Namanya juga rumah sakit, ya pasti ada. Ya kan, Kate Butler? Ya, ada Upin Ipin. Sini-sini kalian semua. Kita kumpul dulu. Aku mau bagikan tugas masing-masing pada kalian semua. Loh, Upin sama Ipin mana? Ini, kita di sini lah. Oh, aku kira kalian pulang. Ya sudah, dengerin ya. Yuta, kamu bertugas sebagai perawat buat membantu dokter ketika ada pasien datang. Siap Kate Butler. Kalau Upin sama Ipin menjadi satpam di depan ya. Sementara Mio, nanti bantuin aku di lobi ya Mio. Oke Kate Butler, siap. Ya udah Kate Butler, ini nanti kita kerjanya dapat seragam kan Kate Butler? Aduh, aku udah gak sabar nih buat bekerja teman-teman. Iya, aku juga lah. Betul, betul, betul. Iya. Ya sudah. Ayo kita segera bekerja. Kita masuk dulu. Celine, hari ini kamu bebas mau belanja apa? Nanti ayah semua yang bayarin. Beneran, ayah? Kalau gitu, Celine mau belanja baju-baju yang lucu. Terus beli perlengkapan kamar baby yang keren-keren. Ya sudah, ayo kita masuk. Ini kita sudah sampai di tokonya. Halo, selamat datang di toko bayi. Celine, kamu mau? Loh, mana Celine? Celine, sini masuk. Kaki Celine tadi nyantol ya? Ya sudah, sekarang udah bisa kan? Sini, kita masuk. Mas, anak saya mau cari barang-barang yang keren ya. Oh iya pak, barang apa ya pak? Celine, coba kamu utarakan, kamu mau barang apa? Celine mau kaos yang bagus-bagus, terus yang keren juga, sama kamar bayi yang mahal. Udah itu aja. Iya. Oh iya pak, semua barangnya ada di sebelah sana.
masih bayi kok bisa hamil ya? Celin, Celin, kamu mau yang mana? Baby Celin mau yang warna emas itu kacurnya, ayah? Ya udah, sekarang kamu milih bajunya ya. Kamu mau yang warna apa nih bajunya? Baby Celin mau warna baju yang sama kayak Baby Celin. Yang ini? Iya, yang itu, ayah. Ya sudah, ayah bayar dulu ya. Mas, itu semuanya berapa ya? Totalnya 5 miliar, Pak. Celin, kamu udah gak mau nambah lagi? Udah, ayah. Ya sudah, ini mas, saya bayar semuanya. Sekalian bonus buat kamu ya. Nanti tolong barangnya dikirim ke alamat rumah saya. Wah, iya Pak, terima kasih Pak. Ya udah, sekarang kita pulang ya Celin. Soalnya kamu harus menjaga kesehatan janin kamu itu. Iya ayah. Aduh ayah, hati-hati ayah, nyetilnya. Wah, ini hari pertama aku kerja nih. Aku harus rajin cekatan terus sama ulet juga biar aku bisa mendapatkan gaji yang banyak. Iya, aku kan tugasnya membantu dokter. Ini kan mau operasi. Aku bisa bantu apa, dokter? Kamu bantuin siapin peralatan yang aku perlukan aja ya, Yuta. Siap, dokter. Bentar-bentar, dokter. Aku siapin dulu ya, dokter. Aduh, ini pasiennya banyak sekali. Mio, kamu bantuin aku ya buat mendata itu pasien yang ada di depan itu. Siap, Kid Butler. Sebentar, aku tanyain dulu. Bapak-bapak, keluhannya apa? Aduh, saya tidak bisa BAB ini. Tidak bisa BAB, Kid Butler. Oke, aku catat dulu. Kalau Om, keluhannya apa, Om? Ini tanganku patah karena terpleset kulit pisang kemarin. Baik, sudah Mio catat. Kalau kakak, keluhannya apa kakak? Aduh, badanku kaku sekali setelah senam tadi pagi. Baik kakak, sudah Mio catat ya kakak. Dek, itu di depan ada pengemis yang lagi tiduran. Hah? Ada pengemis? Loh, bukannya di depan harusnya ada Upin Ipin yang jagain. Gimana sih Upin Ipin ini? Bentar, aku cek dulu aja. Ya ampun, Upin Ipin malah tidur. Upin Ipin, bangun. Aduh, kebo sekali sih mereka ini. Susah sekali dibangunin. Padahal kan mereka harus menjaga rumah sakit. Upin Ipin, bangun. Upin Ipin, bangun. Iya, Mio. Aduh, maaf lah Mio, aku ketiduran. Aku kecapean habis begadang lah. Betul. Aduh, kalian ini gimana sih? Ya udah, kalian kembali berjaga ya. Baby Celin lapar sekali, tapi Baby Celin tidak punya uang. Coba aku bilang Paman Cenpe, Baby Celin mau lamar kerja di sini Paman Cenpe buat cari uang. Aduh, kamu ini pergi sana. Dasar bau. Nanti makananku juga ikut bau nih. Pergi sana, aku tidak butuh karyawan yang bau seperti kamu. Paman Cenpe, jahat sekali. Aduh, aku lapar sekali. Nanti kalau janinnya kenapa-napa gimana ini? Ya sudah, coba aku lamar kerja di kafenya Kak Onoka aja lah. Siapa tahu Kak Onoka mau nerima Baby Celin. Permisi, Kakak Onoka. Aduh, kamu ini bau sekali sih. Kak Onoka, aku mau lamar kerja di sini, Kak Onoka. Aduh, aku gak butuh karyawan bau seperti kamu, Celin. Sana-sana pergi. Baby Celin butuh pekerjaan ini, soalnya Baby Celin lapar sekali. Sana pergi kamu. Baby Celin lapar sekali ini. Itu ada Kak Kazu. Coba Baby Celin minta makanan aja. Kazu, Baby Celin boleh minta makanannya apa enggak? Baby Celin lapar. Aduh, kamu ganggu sekali. Kalau mau ngemis jangan di sini. Sana-sana pergi. Kenapa semuanya jahat sama Baby Celin? Ada Kak Ayumi bisa minta tolong beliin makanan Baby Celin, Kak Ayumi. Kak Ayumi. Syukurlah operasinya berjalan dengan lancar. Dokter, aku izin mau ke kamar mandi dulu ya, ke toilet. Bentar aku buka masker dulu lah.
Aduh, aku kebelet banget nih dari tadi, tapi gak bisa izin. Masa iya pas operasi izin? Aduh, kaget aku. Kamu ngapain sih bergaya kayak gitu? Aku lagi latihan jadi model lah. Oh, kamu ini ada-ada aja ya. Sudah, aku kebelet banget. Eh, Yuta, jangan di situ. Tuh kan, bilangin jangan di situ, sebelahnya aja. Aduh, ih bau banget sih. Kau ngapa pula tiba-tiba masuk lab? Betul-betul. Oh, ya sudah, kalian berisik sekali. Aku kebelet banget ini. Aduh, Kak Yuta kemana ya? Bentar, aku cari dulu deh. Harusnya kan operasinya udah selesai. Kok nggak ketemu ya? Di mana sih Kak Yuta? Kak Yuta? Coba di ruangan sini. Siapa tahu ada. Aduh, nggak ada juga. Apa jangan-jangan di atas ya? Coba deh, aku ke atas aja. Tapi kok ini bau banget ya dari toilet? Aduh. Upin, kenapa kamu ee di situ? Kan ada toiletnya, Upin. Aduh, bau sekali. Iya, Upin ini ada-ada aja, aduh, bau sekali. Aduh, ngomong-ngomong, Kak Yuta, udah selesai belum sih tugasnya? Aduh, bau sekali nih. Udah kok, Mio. Tugas kakak udah selesai. Aduh, ya udah, ayo kita keluar aja, Kak Yuta. Aduh, nggak betah. Di sini bau sekali, Kak Yuta. Ayah, Jelin mau beli cucu ya, soalnya cucu Celine sudah habis. Oh ya sudah, kita mampir di Yumart aja tuh. Ini ada Yumart nih. Iya ayah, mau Celine mau dibeliin cucu pokoknya. Iya, ya sudah, kamu tunggu situ dulu. Enggak, baby Celine mau ikut ayah, kamu tuh kalau dibilangin. Mbak, saya mau susu paling mahal ya, yang paling bagus buat anak saya yang sedang hamil. Oh, kalau yang paling mahal harganya 100 juta, Pak. Baby Celine, sudah tidak tahan lagi. Baby Celine lapar. Baby Celine minta makanan aja sama Kak Mami. Kak Mami, tolong beli Baby Celine makanan. Baby Celine lapar, Kak Mami. Aduh, nggak bisa. Sana-sana pergi. Ada bayi miskin, ayah. Ngemis-ngemis makanan. Pergi, sana. Aduh, kenapa semua orang ngejek Celine sih? Aduh, perut Celine sakit. Aduh, gimana ini? Terima kasih ya mbak. Ayo Celine, kita pulang dulu. Celine, pokoknya ayah gak mau tahu. Kamu harus menjaga kesehatan kamu sama janinmu itu. Aduh, perut baby Celine sakit sekali ini. Aduh, kayak mau meledak ayah. Aduh, Celine, kamu kenapa? Ya sudah, sini nak. Ayo nak, kita harus segera ke klinik terdekat deh. Aduh, ayah, sakit ayah. Iya, sabar, ini sudah sampai kok kita. Tolong, ini anak saya mau melahirkan. Wah, iya pak, sebentar ya pak. Harus antri dulu pak. Saya orang kaya, saya bisa bayar berapapun, tolong anak saya ini ya. Tolong kasih kamar VIP untuk anak saya, cepetan. Oh, baik pak, ruangannya ada di atas. Oh iya, terima kasih. Ayah, sakit sekali perut baby Celine. Oh baby Celine, tenang ya nak, sebentar nunggu dokternya dulu. Sebentar ya nak, ayah panggilkan dokternya dulu. Duh, teman-teman, pekerjaan kita udah selesai nih. Kita istirahat dulu yuk sambil beli makanan di Yumart. Soalnya aku lapar sekali. Iya, sama lah. Aku juga lapar ini. Kakak, Mio mau dibeliin makanan pokoknya. Mio lapar juga ini. Iya. Ayo, kita ke Yumart. Untung Yumartnya deket ya sama rumah sakit. Jadi kalau kita istirahat, kita bisa langsung beli makanan di sini. Kalian dengar gak? Kok kayak ada orang yang merintih kesakitan? Cobalah, kita tengok dulu. Tapi kayaknya di dalam gak ada Upin Ipin. Kakak, siapa tahu di sebelah sana, di samping Yumart. Kakak, sepertinya suaranya dari sebelah Yumart, Kak. Ayo kita ke sana. Iya. Ya ampun, ada orang yang tergeletak di situ. Mana, Kakak? Ini, Mio. Wah, Kakak, ini kan baby Celine. Yang sedang hamil. Aduh, air ketubannya pecah, Kakak. Gimana ini? Cum, kita bawa ke klinik aja lah, Yuta. Iya. Ya sudah, ayo teman-teman. Kita bawa dia ke klinik dulu. Baby Celine semangat ya. Kakak Yuta, hati-hati loh bawa baby Celine-nya.
Iya, Miu. Baby Selin, kamu harus kuat ya, Baby Selin. Yuta, ayo Yuta, cepetanlah Yuta. Kasihan sekali lah, Baby Selin. Iya, ini. Cat Butler, tolong. Ini Baby Selin air ketubannya pecah, Cat Butler. Hah, kok bisa? Ya sudah, kamu bawa ke ruangan biasa aja ya, soalnya tinggal ruangan itu aja yang tersisa. Iya, Cat Butler, gak apa-apa, makasih ya. Oh, Baby Selin, kamu baring di sini dulu ya. Dokter, tolong Baby Selin, dokter. Iya, Yuta, siap. Kamu tenang aja ya. Makasih ya, dokter. Aduh, teman-teman. Mana sih teman-teman? Aduh, Mio. Iya, kakak. Mio, gimana ini? Kakak gak punya uang buat perawatan Baby Selin. Kakak, sebenarnya kita bisa menggunakan gaji kita untuk membayar biaya perawatan Baby Selin, kakak. Gimana? Oh, iya juga ya. Oh, ada suara bayi itu. Aku kesana aja lah. Baby Selin gimana? Wah, anaknya sudah lahir. Gimana dong keadaan Baby Selin? Anak bapak berhasil melahirkan, tapi Baby Selin saat ini masih pingsan, pak. Belum sadar, pak. Aduh, nak. Semoga kamu cepat sembuh ya. Ini anak kamu ada 4 lucu-lucu. Wah, teman-teman. Ada suara bayi. Sepertinya Baby Selin sudah melahirkan. Ayo. Kita lihat ke dalam. Iya, kakak. Ayo, kakak. Wah, Baby Selin melahirkan 2 anak ini, teman-teman. Syukurlah. Aduh, aku senang sekali. Yuta, kamu jaga Baby Selin dulu ya. Soalnya kondisinya belum fit. Iya, dokter. Siap. Wah, babynya gemes sekali. Tapi ngomong-ngomong, ayahnya bayi ini siapa ya? Betul. Aduh, itu nanti aja kita pikirin. Ini bayinya lucu sekali nih. Syukurlah kamu sudah sadar, nak. Dokter, tolong nanti kirimkan bayi ini ke rumah saya ya. Soalnya mobil saya nggak cukup, dokter. Ya udah, nak, ayo kita pulang dulu. Karena kamu sudah melahirkan, nanti ayah ajak kamu liburan ya, Baby Selin. Wow. Iya, Baby Selin mau liburan, ayah. Wah, akhirnya aku menemukan titik koordinat buronan ini. Aku harus cepat-cepat ke klinik. Wah, itu sepertinya dia. Angkat tangan. Jangan bergerak. Dan jangan melawan. Aduh, kenapa ada polisi ini? Kenapa polisi Taiga nangkep Ayah Selin? Karena Ayah Selin sudah melakukan kejahatan. Dari hasil penyelidikan, Ayah Selin terbukti melakukan korupsi hingga miliaran rupiah. Jadi kami harus menangkapnya, Selin. Ayah? Kenapa Ayah korupsi, Ayah? Iya, maafin Ayah, Baby Selin. Ayah melakukan semua ini buat Baby Selin. Anda bisa jelaskan semuanya di kantor polisi. Oh, Baby Selin, maafin ayah, Baby Selin. Ayah? Ayah? Jahat sekali.